Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala beliau berkata qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba ilman siapa saja yang mencari ilmu mimma yabtaghi daripada sesuatu yang dia tuntut bihi dengan ilmunya wajhallahi taala akan wajah Allah taala ridho Allah taala liyusiba bihi supaya dia mendapatkan dengannya ardan minad dunya harta benda daripada dunia lam yajid maka dia tidak mendapati arfal jannati yaumal qiyamati bau surga pada hari kiamat. Jadi kalau dia mencari ilmu ya supaya dapat harta benda dunia nanti di akhirat enggak dapat cium bau surga. Nah, kita ilangin tuh yang begitu. Jangan sampai kita cari ilmu supaya duit banyak. Jadi bagaimana kita udah ngaji aja? Karena apa? Karena Allah perintah. Thalabul ilmi fariidhatun, menuntut ilmu hukumnya wajib. Ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim wajib. Itu aja udah ngajinya gitu aja udah. Ngajinya begitu aja, udah karena Allah udah. Untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Boleh juga untuk ngajarin kepada orang-orang yang enggak tahu. Ya. Tapi bukan karena sombong, bukan. Karena Allah Ta'ala. Wa qad wasafallahu ulama as-su'i. Dan sungguh Allah Ta'ala mensifatkan ulama su' bi aqli dunya bil ilmi. Dengan makan dunia, dengan ilmu. Makan dunia dengan ilmu. Ilmunya dimahalin. Duitnya banyak. Jangan begini. Tapi bukan berarti kagak boleh bayaran. Boleh. Tapi jangan mahal-mahal dan jangan niat ini. Gitu. Nih. Bi'akli dunia bil ilmi. Makan dunia dengan ilmu. Itu ulama dunia kata Imam Ghazali. Jangan sampai. Jadi Imam Ghazali memang ini banget. Bahkan pendapat beliau kemarin udah kita baca tuh ya. Kalau dalam pendidikan enggak usah bayaran. Alhamdulillah kita masuk berarti. Pendapatnya begitu. Kata beliau ikut sama Rasulullah. Waqad wasafal ulama al-akhirata bil khusyu'i wa zuhdi. Dan sungguh Allah telah mensifatkan ulama akhirat dengan khusyuk dan zuhud. Ya, ulama akhirat itu khusyuk, zuhud, khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan hanya dalam sholat aja. Di luar sholat juga ada khusyuk. Apa tuh? Hatinya selalu Allahu Allah, Allahu Allah. Begitu terus hatinya. Saya cuma kasih tahu aja ya, begitu, selalu begitu. Dan zuhud, orang zuhud itu kata Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin dua sifatnya. Kalau punya dunia bagi-bagi, itu zuhud. Gampang aja ngeliat orang susah keluarin duitnya, zuhudnya. Itu orang zuhud. Kalau ada kita ngelihat kayak begitu, jangan jauh-jauh dari dia. Itu orang zuhud. Udah kesianan aja. Kalau enggak punya, enggak cari-cari. Enggak dicari, cari.
Enggak punya maksudnya enggak punya lebih. Buat anak bini ada. Enggak punya lebih. Dia enggak cari-cari. Itu orang zuhud. Jadi zuhud itu enggak, pengertiannya enggak berhenti sampai kepada orang yang enggak punya duit aja gitu ya. Apa? Enggak, orang zuhud itu ya bukan berarti orang kaya bukan orang zuhud. Orang kaya bisa orang zuhud. Mobilnya Alphard bisa zuhud. Kebunnya lebar bisa zuhud. Duitnya banyak bisa zuhud. Mana? Tadi bagi ada banyak bagi banyak. Ada sedikit bagi sedikit zuhud. Kata Imam Ghazali begitu. Orang miskin belum tentu zuhud. Orangnya zuhud banget tuh. Belum tentu. Nanti ini panjang ini pembahasannya, insya Allah ntar ini kajiannya ya, masya Allah luar biasa nanti ya, minggu depan mungkin. Kita ngelihat biasanya orang yang biasa itu zuhud, belum tentu. Pakaiannya begitu aja belum tentu. Nanti kita lihatnya. Faqala azza wa jalla fi ulama'i dunya, maka Allah azza wa jalla berfirman tentang ulama dunia, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab, ingat olehmu di waktu Allah mengambil janji kepada orang-orang yang diberikan kitab, litubayyinahu supaya kamu jelaskan kepadanya, linnasi ya, kepada supaya litubayyana, supaya engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau jelaskan tuh dia linnasi kepada manusia, wala taktumunahu dan janganlah kamu sembunyikan akan dia, jangan kamu sembunyikan, fanabadhuhu wara'a zuhurihim, lalu mereka melemparkan di belakang punggung mereka. Washtarau bihi tsamanan qalila, dan mereka membeli dengannya dengan harga yang sedikit. Membeli maksudnya menukar mereka dengan harga yang sedikit. Jadi kata Allah, ingat olehmu ketika Allah mengambil janji kepada orang-orang yang diberikan kitab, supaya kamu jelaskan kepadanya, kepada manusia, supaya kamu jelaskan dia kepada manusia, jangan kamu sembunyikan dia. Lalu mereka apa? Melemparkan di belakang punggung mereka, mereka menukar dia dengan harga yang sedikit. Artinya apa? Ditukar pakai dunia, akhiratnya, ilmunya ditukar pakai dunia. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala fi ulama il akhirati, Allah berfirman tentang ulama akhirat ya. Tadi Allah berfirman tentang ulama dunia, ini ulama akhirat. Inna min ahlil kitabi, sesungguhnya daripada ahli kitab, lama yu'minu, sungguh ada orang yang beriman, billah kepada Allah, wa ma'unzila ilaikum dan apa yang diturunkan kepada kamu, wa ma'unzila ilaikum dan apa yang diturunkan kepada mereka, khosyi'ina lillah, mereka khusyuk kepada Allah Ta'ala, khusyuk. Sesungguhnya dia daripada ahli kitab, sungguh ada yang beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kamu, dan apa yang diturunkan kepada mereka, mereka khusyuk. Jadi ahli kitab ada yang beriman, ada yang kagak. Abdullah bin Salam itu diantara ahli kitab yang beriman. Khashi'ina lillah, mereka khusyuk kepada Allah. La yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, mereka tidak membeli, mereka tidak menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Kalau tadi ditukar sama mereka ayat Allah, ishtaru bihi tsamanan qalila, mereka menukar ayat Allah dengan harga yang sedikit. Nah, kalau ini yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, ulama akhirat, mereka tidak menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Jadi walaupun puluhan juta umpama,
Walaupun puluhan juta dibanding sama akhirat sedikit. Sedikit. Kita kalau kebanyakan dunia, lihat Pak. Kebanyakan dunia, lihat makan. Makan aja. Saya suka berenung tentang makan Pak. Kita makan enggak sampai setengah piring. Ya. Seperempat piring udah kenyang aja hawanya. Terus sisanya masih banyak banget. Ya Allah, buat apa sih saya banyak banget ini? Kita punya duit juga begitu sama kebanyakan itu. Ya mungkin kita kebanyakan juga bingung juga. Tanya orang-orang yang banyak duit, nah mungkin begitu saya rasa mereka. Ada orang yang begitu, kebanyakan duit akhirnya apa? Ya apa? Di Facebook ya, bagi-bagi duit ya. 100 juta seminggu akan dibagi-bagi duit. Ada yang begitu. Itu kebanyakan duit dia bingung kemana kan? Akan diserahkannya. Itu berarti itu begitu dia. Kebanyakan dunia dibagi lebih sama Allah. La yastaruna bi ayati la isamanan qalila. Mereka tidak menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, enggak mau nukar mereka. Enggak mau tukar. Ini haram. Dibagi duit 1 triliun setengah. Oh, 1 triliun setengah ya. Akhirnya yang tadi haram jadi iya, halal. Cadel. Halal. Gara-gara apa? Ini dunia. Itu bahaya, Pak. Mereka tahu kelemahan kita dikasih dunia. Duit, Pak. Duitnya enggak sedikit, yang banyak. Orang kalau dikasih duit, goyang. Itu udah lemah. Itu kalau dikasih duit, lemah. Saya pernah ada orang datang kepada saya minta tolong ngurusin tanahnya. Dia kata, saya bukan tukang mobil, bukan. Maksudnya minta doanya. Tapi dia cerita, dia tanahnya ini, dia punya tanah, dijual sama orang. Orang tua. Gitu. Beneran dia tuh. Tanahnya ribuan di sini. Dijual sama orang. Nah ini udah diusahain tuh, ya, yang ngurusin tanah dia tuh berkali-kali ngurusin, dia ngurusin, nggak taunya kenapa bisa gagal, disogok terus sama yang udah nguasain itu. Sogoknya berapa? 200 juta, 500 juta, 300 juta, sekitar begitu. Saya dengar begitu, waduh ngeper juga saya. Kenapa? Duit. Duit. Kata dia ngurusin udah tua naji padahal. Duit. Dunia. Banyak orang lupa dengan dunia. Mereka udah paham tuh. Kasih aja duit. Jangan yang segitu. Kalau lihat mau orangnya, mau orang besar jangan segitu. Kasihnya triliunan. Kelilipan. 1,5 triliun aja udah kelilipan dah. Boleh kita nerima duit. Syarat kita sudah diberikan keyakinan bahwasanya hakikat yang memberikan itu Allah. Tapi bukan hanya di batas bibir saja, bukan. Kita kebanyakan di bibir doang. Di bibir doang kita. Silakan terima, tapi Allah, semuanya yang melakukan ini adalah Allah, yang kasih adalah Allah. Silakan. Tapi kalau enggak bisa begitu jangan. Tapi benar-benar bukan di ngomong doang. Orang banyak ngomong doang. Iya Allah semuanya, tapi kenyataannya tidak. Ketika dekat sama dia, biasa.
ketika dekat sama dia, ya salah enggak dibilangin, enggak disalahkan. Kenapa tuh? Dia enggak. Yang dia lihat dunia bukan kebenaran. Ulaika lahum ajrum inda rabbihim. Mereka, ya, mereka bagi mereka mendapati balasan mereka di sisi Tuhan mereka. Mereka yang diharapin balasannya dari Allah aja. Justru kalau kita seperti ini lebih nikmat. Nanti Allah yang balas, yang kasih Allah. Yang kasih Allah. Jadi sudah, kalau sudah yang kasih Allah, sudah kita. Ya. Ya, kalau sudah yang kasih Allah, sudah tenang. Sedikit berkah. Sedikit manfaat. Sedikit banyak. Ya, manfaatnya, banyak berkahnya. Mudah-mudahan, ya sudah jam 10 ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah. Wa qala ba'du salaf al-ulama yusharuna fi zumratil anbiya. Al-Fatihah.